Itu kepada semua media saya ingatkan, janganlah membuat berita-berita yang provokatif, berita-berita yang ada aroma adu domba, berita-berita yang membuat gaduh. Pada malam ini saya umumkan untuk seluruh, yaitu anak bangsa, insya Allah besok hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 di pagi hari, saya bersama pengacara akan datang ke Polda Metro Jaya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya sobat semuanya, dan bunyikan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap rakyat dan bangsa Indonesia yang saya cintai, semoga kita tetap selalu menjaga protokol kesehatan, tetap selalu berupaya secara bersama-sama mengatasi pandemi yang sedang melanda kita punya negeri. Insya Allah, Allah angkat segera pandemi yang terjadi saat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kepada seluruh masyarakat, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan hal yang saya pandang sangat penting sekali berkaitan dengan status saya sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah pertama, bahwa saya tidak pernah lari apalagi sembunyi. Sekali lagi saya ulangi, saya tidak pernah lari dan tidak pernah sembunyi. Karena selama ini pada proses pemulihan, saya lebih banyak duduk di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariat Megamendung. Karena di pesantren ini udaranya sangat asri, segar, jadi untuk pemulihan luar biasa bagusnya. Sekali-sekali saya turun ke Petamburan, saya turun ke Sentul untuk menengok anak dan cucu. Jadi bagian pertama yang ingin saya tekankan adalah saya tidak pernah lari apalagi sembunyi dari panggilan polisi. Yang kedua, saya juga tidak pernah mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya. Nah, kenapa saya katakan saya tidak pernah mangkir? Pada panggilan yang pertama, yaitu hari Selasa tanggal 1 Desember 2020, ketika itu saya tidak bisa memenuhi panggilan, saya kirim pengacara. Pengacara datang ke sana, bertemu dengan penyidik, menyampaikan surat secara resmi, minta penundaan, dan alhamdulillah penyidik bisa memahami dan menerima. Akhirnya sepakat bahwa saya diundurkan untuk panggilan yang kedua. Nah, untuk itu saya apresiasi, saya hargai sikap penyidik yang sangat kooperatif, sangat baik. Terima kasih. Nah, kemudian pada panggilan yang kedua, yaitu pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020. Nah, ketika itu saya melihat posisi pemulihan kita memang masih perlu penambahan sedikit waktu. Dan lagi-lagi saya tidak mangkir, tapi saya kirim pengacara saya bertemu kembali dengan para penyidik. Kita sampaikan surat, kita sampaikan permohonan, dan alhamdulillah permohonan tersebut diterima secara baik oleh para penyidik. Lagi-lagi di sini saya ingin sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para penyidik di Polda Metro Jaya. Nah, pada hari itu juga, yaitu di pagi hari Senin tanggal 7 Desember, ada kesepakatan yaitu antara para pengacara dengan para penyidik, juga dengan keridhaan saya, di mana kita sepakat bahwa saya akan datang ke Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Itu sudah merupakan satu komitmen. Nah, artinya komitmen, kita akan datang, insya Allah sehat walafiat, tidak ada halangan lagi. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Dan komitmen ini kita jaga betul. Karena saya akan selalu memegang komitmen dengan pihak manapun kalau kita sudah membuat satu kesepakatan, satu perjanjian. Nah, karena itu di sini yang perlu saya sampaikan juga, pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 7 di hari Senin tersebut, secara mengejutkan sebagaimana kita tahu semua, di mana di siang hari
Bapak Kapolda Metro Jaya mengumumkan tentang tragedi penembakan 6 Laskar FPI yang selama ini setia mengawal saya. Tentu ini satu peristiwa sebetulnya tidak ada sangkut paut dengan soal panggilan saya. Maka itu pada pagi hari itu saya tetap kirim pengacara, saya tetap mengurus urusan panggilan. Karena memang kita tidak pernah sangka kalau penembakan itu berkaitan dengan Polda Metro. Karena saat itu kami masih mengira kalau itu adalah orang tak dikenal. Nah, ala kulihal, setelah itu yang mengejutkan kami pada hari Kamisnya, yaitu tanggal 10 Desember 2020, secara tiba-tiba Polda Metro Jaya mengumumkan saya sebagai tersangka. Ya, tentunya saya, para pengacara semua terkejut karena dua panggilan sebelumnya itu saya masih berstatus sebagai saksi. Dan itu pun belum sempat diperiksa. Rencana pemeriksaan tanggal 14 Desember, yaitu hari Senin yang akan datang ini. Nah, tapi karena memang pengumumannya begitu mengejutkan, pada hari Kamis tersebut, saya sebagai tersangka, mendengar itu tidak benar. Kalau ada mengabarkan saya sembunyi, saya lari, tidak benar. Saya tetap berada di markas syariat Megamendung. Nah, begitu hari Kamis ada pengumuman semacam itu, Jumat pagi tanggal 11 Desember, itu kita kirim lagi para pengacara untuk bertemu dengan penyidik. Dan alhamdulillah, terjadi pertemuan dengan penyidik. Nah, ditanyakan oleh para pengacara, bagaimana komitmen yang hari Senin, tanggal 14, apa itu batal atau bagaimana? Nah, kalau saya pribadi ingin tetap berpegang kepada komitmen. Nah, karena kita ini ustadz, da'i, bergerak di bidang agama, tidak layak kalau kami itu membatalkan perjanjian atau suatu komitmen. Nah, kita dapat jawaban dari para penyidik, kelihatannya mereka tidak mau menunggu sampai hari Senin, mereka minta lebih cepat. Nah, pada saat itu juga para pengacara minta kepada para penyidik, ya Habib Rizik siap dipanggil kapan saja, tapi tolong surat panggilannya dibuat. Surat panggilan sebagai tersangka. Kami tidak pernah terima. Tapi kelihatannya para penyidik agak keberatan untuk mengeluarkan surat tersebut. Akhirnya terjadi kesepakatan, kalau begitu cobalah bagaimana caranya supaya Habib bisa lebih cepat lah ke Polda Metro Jaya. Jadi artinya mereka tidak mau melanggar komitmen juga, karena memang komitmennya pada tanggal 14 siap diperiksa. Nah, kita katakan melalui pengacara, kami bukan orang-orang yang suka ingkar janji, bukan orang-orang yang suka mengingkari komitmen yang ada. Tapi karena memang Polda Metro Jaya meminta lebih cepat, lebih baik menurut beliau, saya terima. Nah, karena itu pada malam ini saya umumkan untuk seluruh, yaitu anak bangsa, insya Allah besok hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 di pagi hari, saya bersama pengacara akan datang ke Polda Metro Jaya, insya Allah. Nah, jadi saya mau menunjukkan bahwa kita tetap punya komitmen untuk menjadi warga negara yang baik, untuk patuh hukum, untuk ikut melaksanakan daripada prosedur hukum yang ada. Nah, karena itu kepada semua media saya ingatkan, janganlah membuat berita-berita yang provokatif, berita-berita yang ada aroma adu domba, berita-berita yang membuat gaduh. Jadi tidak benar kalau saya lari, saya sembunyi, atau saya mangkir. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada Polda Metro Jaya agar tidak terjadi kerumunan, agar tidak mengambil perhatian daripada masyarakat, agar juga tidak ada pihak ketiga yang memanfaatkan yaitu momentum soal penjemputan saya ini sehingga bisa menimbulkan kegaduhan. Maka itu saya minta kepada Polda Metro Jaya tidak perlu untuk mengerahkan kekuatan secara berlebihan. Bahkan menurut saya tidak perlu ada penjemputan, tidak perlu ada pengerahan pasukan. Itu hanya akan mengeluarkan biaya yang banyak, kemudian ditambah lagi juga menguras tenaga. Dan yang paling berbahaya adalah mengundang perhatian masyarakat sehingga nanti terjadi kerumunan. Nah, begitu terjadi kerumunan, nanti ada pihak ketiga sebagai provokator membuat kegaduhan, dan ini akhirnya
bisa merugikan kita semua. Nah, jadi tidak usah khawatir, tidak perlu ada pengerahan kekuatan, tidak perlu ada pengerahan pasukan. Insya Allah, besok hari Sabtu pagi tanggal 12 Desember 2020, saya akan diantar oleh para pengacara saya. Nah, untuk memenuhi panggilan atau memenuhi yaitu panggilan atau rencana pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, ya, yang berikutnya yang tidak saya lupakan kepada seluruh umat Islam. Kepada seluruh umat Islam, saya minta juga tidak membuat kerumunan. Nah, jadi jangan sampai mengganggu daripada proses hukum ini. Sabar, tenang, ikuti proses hukum ini dengan baik, sesuai dengan aturan yang ada, banyak-banyak berdoa. Nah, mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Insya Allah, Allah memberikan keamanan, keselamatan, kemenangan, dan lain sebagainya. Jadi tolong jangan buat kerumunan, karena kita sudah punya komitmen. Bagaimana untuk tetap menjaga protokol kesehatan, bagaimana kita bersama-sama dengan semua komponen anak bangsa yang ada untuk mengatasi pandemi di kita punya negeri. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi kepada Polda Metro Jaya, saya minta tidak perlu untuk mengerahkan pasukan, apalagi secara berlebihan, karena akan mengundang perhatian, mengundang kerumunan, bahkan bisa memberi kesempatan kepada pihak ketiga, provokator, untuk membuat kegaduhan. Nah, ini kalau ini terjadi, akhirnya kita semua rugi. Nah, tidak usah khawatir, saya pegang komitmen, insya Allah, besok hari Sabtu pagi, saya akan hadir di Polda Metro Jaya bersama para pengacara saya. Dan kepada umat Islam, sekali lagi, jangan bikin kerumunan. Sebab kalau bikin kerumunan lagi, nanti ada provokator, ribut lagi, gaduh lagi. Saya tidak mau ada kegaduhan, saya tidak mau ada kerumunan. Saya ingin pemeriksaan itu berjalan secara baik, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan kepada masyarakat, cukup doakan dari rumah, agar saya, begitu juga para pengacara semua, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Terima kasih. Jazakumullahu khairal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.